Tapi kejadian benar-benar ada. Kebetulan yang ngalam itu tetangga saya dan orangnya juga masih ada sekarang. Ceritanya gimana, Pak? Ya, ada tukang becak. Namanya Slamet. Menjelang subuh dia mau pulang, tiba-tiba ada penumpang yang cantik sekali. Pakai bajunya itu putih gitu. Kelihatannya kayak hamil muda. Bawa tas, katanya mau ke pasar. Diantar sama Slamet sampai ke pasar. Slamet dibayar dengan uang yang banyak sekali. Slamet senang sekali kan? Dia nggak jadi pulang, tapi malah balik lagi ke pangkalan tukang becak. Seluruh tukang becak yang ada di pangkalan dia traktir. Di giliran bayar, dia rogoh sakunya. Ternyata uang yang banyak tadi berubah jadi daun-daun kering. Ada beberapa tukang becak marah, dia dikebukin, dipukulin. Karena Slamet malu, dia pingsan. Setelah digosok minyak angin gitu, dia siuman, terus dia cerita kejadiannya. Dulu pernah ada cerita di sini, makam ini, ada orang jual bakso yang kelihatannya laris sekali, tapi setelah dia sadar ternyata di kuburan. Sore kaki. Eyang. Tadi siang waktu di angkringan sekolah, waktu aku jajan tuh, kok teman-teman pada bicarain yang namanya kuburan pasar tuh, Yang? Kuburan kok pasar? Itu maksudnya gimana tuh, Yang? Ya, Nek. Bukan kuburan pasar, maksudnya. Itu kuburan kalau malam berubah jadi pasar. Dan sebaliknya, kalau menjelang pagi udah ada matahari, dia berubah lagi jadi kuburan. Emang itu sampai sekarang masih ada, Yang? Udah lama sekali. Ya, udah lama gak dengar itu. Waktu itu kamu belum lahir. Udah, kita bicara yang lain. Oke? Sekarang, bubuk. Tapi, cucu takut, Yang. Temennya, Yang, klonin. Ya, yuk. Yuk. Allah
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد sempat-sempatnya ibu kemari. Ada yang perlu ibu selesaikan. Ternyata ibu tidak berubah. Pasrah karo Gusti Allah ya, ya wis saiki simbok dewa ngrebokke ya.
Pak, tangi, Pak. Tolong, Pak. Iya, 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 iya. Jelok nombah dukun ya. Iya, iya. Ketok aku kating lahir, no. Cepet ya, Pak. Iya. Aku gak kuat menaiki, Pak. Aku mati mesti mati ya aku. Napa meneh to, Pak? Ana ratu siluman, Bu Nek. Iya, sabar Bu Nek, sabar. Iso sabar to, Bu Nek. Iya, iya. Aku mesti metu, Bu Nek. Nek aku metu mati, Bu Nek. Cepet. Mbak Tukun, Mbak turun lho, Mbak. Ada apa tuh bunyi-bunyi kok bengak-bengak? Bojoku lahir, Mbak. Eh? Bojoku lahir, Mbak. Cepet, Mbak. Lu ya apa sih? Bojoku lahir, Mbak. Sing lahir siapa? Bojoku lahir, Mbak. Ayo cepet, terus kita lihat, Mbak. Iya, iya, iya. Sik. Lalu lu tak uji. Ayo, apa? Alah, lanang kok atine ciut. Eh, warga Demit karo pimpinannya wedi karo Mbah Dukun. Ayo mlebu. Ayo mlebu. Mlebu. Ya apa sih? Ayo to, Mbah. Ayo mlebu.
Tolong panggilkan Kiai Sambu dan Mbah Rekso. Ini tidak wajar ini. Baik. Mulai sekarang, seluruh warga harus hati-hati. Harus tirakat. Jangan tidur sore. Dan juga, jangan tidur di atas, tapi harus tidur di bawah. Di samping itu, jangan jadi pemalas. Bagi yang masih malas, mulailah mendekatkan diri pada Allah. Syukur kalau mau poso Senin Kemis. Dan mulai besok, seluruh warga harus menyiapkan kaca kecil dan bawang putih untuk tolak bala. Dan bagi mereka yang belum punya kentongan, buat secepatnya. Agar kalau ada mara bahaya, bisa dipukul sebagai tanda. Sampai pelaminan, tapi kita pernah punya sejarah.
Dan aku percaya, Mas adalah lelaki pilihan terbaik yang tak pernah bisa tergantikan. Maka, sumpah setiaku sampai mati, dan pintu hatiku kan ku kunci. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah menikah sampai mati, Mas. Yang roh aku dewek ninggu yang guyu. Ayo mesti yang guyu lah ke roh. Apa meneh nek? Lah. Bunda. Is. Malah. Baru ngapain dah itu? Orang kok tiap malam kerjanya. Ini lo kalau ronda tuh gini nih di tabu itu lo. Kalau ronda tuh ya sering tuh dibunyikan kentongannya. Mau gue. Lo kapan saya tuh nggak dengar loh, saya keliling-keliling. Mana ada suara, nggak ada. Gue mabuk ya. Lo ini. Ini sarah lu. Ini pasti dari Rekso ini. Kok Rekso apa? Rekso tah. Segala omongannya ini gak ada yang bener. Ngomongi, warga negara yang baik itu ya Rondo. Melu juga kampung, gini aman. Loh, betul. Udah iya. Coba, coba. Gini, tunggu, gini, saya. Kera mabut, toh? Enggak. Udah. Wes. Bicara soal kesaktian Rekso. Jujur lo saya, nggak ada apa-apanya lo sama saya. Oh iya, nggak ada apa-apanya. Iya. Nah, kalian saja yang nggak tahu, ya toh, nggak ada orang yang tahu. Memang saya nggak sakti. Tapi kan Rekso numpak andom, lah gue melaku semampu. Ini, nah, itu kan siapa ngomongnya? Bener apa enggak? Demi tok numpak andom. Ya, nek, masuk gagal nggak? Demi numpak andom ya nggak mungkin toh. Oh kayak gitu kok terus dipercaya omong-omongannya itu udah hayul lebih sakti ya Durmo Gancet toh. Nek dipikir-pikir ya bener ya demi tok numpak andong iya ini bahannya melaku mabuk meneh ini iki, minuman iki bikin mabuk ora banyu gendeng iki teh ya toh ini yang teh yang bagusnya begini jangan suka mabuk ya denger omongannya Durmo Gancet. Yo. Jangan minum minuman yang memabukkan. Gegarane wong akrami tutu pondo tutur po. Thank you.
Maaf, mau kemana nih, Mbak? Katanya bilang tadi malam pulang. Revolusi kapanpun bisa terjadi, termasuk revolusi tukang beca. Makanya teman-teman kita yang tidur itu bangunkan, itu bangunkan, bangunkan, bangunkan. Ada apa toh, Kang? Loh, saya punya kabar gembira. Hari ini kita pesta pura. Hari ini saya dapat rezeki banyak. Makanya hari ini teman-teman semuanya boleh makan apa saja, aku yang traktir. Saya kau mendem kayak gimana? Sambet iki mesti ya toh. Mendem dengkulmu melocot, aku itu serius. Saya punya duit banyak. Sudah. Makan. Woi, kurang apa sih lo, Kang? Selamat toh. Yuk, segoyu. Ya, ini. Tidak usah sungkan-sungkan, makan sebanyak-banyaknya ya. Pak Isami. Sopo? Pesen lagi. Sing serius, sing makan serius. Blablablablu ngono lho. Boleh ya? Hah? Dibungkus boleh? Boleh. Sudah makan-makan. Ayo. Bakso. Kamu sudah tidak perlu kelilang-keliling, makan, makan, makan. Makan sekalian. Mau saya jualan? Jualannya nanti makan dulu. Ayo, ayo, ayo. Makan, ayo. Makan nasi, makan roti, makan apapun boleh. Pesta tukang becak. Oh, iya sekali-kalian tidak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, oh, saya ambilkan. Gede-gede. Ini loh. Yes, top. Makan yang warung ini, ya. Anggar ketemu sing jenenge. Tahu. Makanya, omah-omah. Tenang. Nah, ini lah. Setengah mateng.
Besek nek iki tenan panas iki. Iya. Ayo toh. Lah blub toh. Wah, wow, makan yang banyak. Sekali-kali makan wong pesta iki yo blub 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 blub. Ini sudah mau habis. Panas, panas. Ah, sudah habis kan. Tayar loh ya. Sabar. Apa lo? Sabar toh. Wow. Panas. Wow. Panas. Makannya sedikit-sedikit. Wah. Wow. Pelan. Tong, ditong. Loh, sudah semuanya? Wes. Sudah. Tidak usah mikir sapa sing bayar sekarang, saya yang bayar. Siap ditong ya. Bu, bu, bu. Ayo rasa dhewe-dhewe wis to, eto. Apa mau sing dipangan ditong? Rengginang 10. Rengginang ya ora nganggo pir ngene wae. Ketannya 8. Roti kukusnya 3 sama teh. Kira iki mau. Ayo. Saya Mas. Yo ngitunge ora ngawur lho. Ah lulus mulane ora. 24.000, 24.000. Mas, lho kuwi iki akeh lho Mas. Wis tak, wis tak. Lah masalah 24.000 kuwi sebenarnya sudah menjadi tanggungan saya. Soalnya iki guyon nek iki. Weh, Mas. Mengarep mirang-mirang kayak kancane kuwi. Ora gojek lho, Mat. Ora gojek lho, Mat. Ini kita sudah pada kenyang semuanya loh ini. Nek serius ki duit. Awan ki meng godhong garing ora dengkel muacat. Tapi tadi itu uang aku ora ora gojek kaya ngono kuwi. Tolong Mas. Enggak, sini-sini ya kan. Ya tapi jangan begitu sama teman sendiri. Kosek. Biar pulih dulu ya ta. Wes, gini loh. Saya pusing ora. Bapak. Semalam kan saya mau pulang. Dicegat wong wedok, perempuan cantik, hamil muda. Dia pakai daster. Kemudian dia minta diantar ke pasar. Saudara-saudara, sebelumnya saya minta maaf. Saya akan merepotkan sanak saudara di sini. Sebentar lagi saya akan punya hajat menantu cucu saya Joko Rambu dengan putri angkatnya Kiai Sambu bernama Sekar Arum. Dan semoga Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Amin. Dan jangan takut menghadapi malam. Dengan hati dan pikiran yang jernih, selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan senantiasa terjaga olehnya. Dan kejadian yang menimpa keluarga kita kemarin, jadikanlah pelajaran. Gelap akan dikalahkan dengan terang, api akan dikalahkan dengan air. Kita lawan siluman dan wesa-wesa lawan di kota. Kita orang genah, pidato mungkin orang genah. Itu menyesatkan, so. Pidato macam itu menyesatkan warga. Nek gelap kita kalahnya karo terang, api kalahnya dengan air. Sudah tahu. Semua orang sudah tahu. Dari yang bodoh sama yang pinter, sudah tahu semuanya.
itu akan mengakibatkan orang itu jadi takut, so. So, kamu itu kan ngakunya sakti, toh. Enggak? Sama semua orang ngakunya sakti. Tapi kan takut sama setan, sama demit. Apa itu, ha? Kamu tuh ngapain? Hah? Satu. Gua suruh menang, ah, kamu tuh juga antar-antarnya reksa. Pret! Oh, kalian. Hah? Iki akibatnya, so. Orang pada ngelawan sama saya. Ulahmu, toh. Orang-orang pada kemana toh? Kok sepi? Sana sepi. Di sini sepi. Wah, ini pasti ke rumahnya Rekso nih. Nggak salah. Ditakut-takuti Rekso supaya mereka semua ini mau tidur di rumahnya Rekso. Mang Rekso itu orang yang kesepian. Berhenti dulu. Kamu buru-buru pasti mau ke rumahnya Rekso, toh? Enggak, Kang. Saya ada perlu. Alah, ngaku. Aduh. Mau tidur di rumahnya Rekso, toh? Enggak, Kang. Enggak apa. Ini kamu sedang berhadapan dengan orang sakti, loh. Durmo Gancet, jangan lupa. Setuju? Setuju. Mulai sekarang, kamu bilang sama keluarga kamu, sama orang-orang, saudara kamu, ya, ngikut sama Durmo Gancet. Sekarang sudah mulai jelas. Sudah jelas. Sini Durmo Gancet. Durmo Gancet sama Rekso ada masalah. Durmo Gancet sama Ratu Siluman. Durmo Gancet hitam manis. Ratu Siluman putih cantik. Cocok. Durmo Gancet ada sakti. Namanya Siluman ini umur bisa. Jangan dong. Loh, ratunya mana? Kok ratunya hilang toh? Mas, ratumu mana? Saya sudah cari-cari di sini nggak ada. Kemana? Katanya ratumu kan rindu sama saya. Mana mas? Mas? Kamu tidak tahu mana? Itu ratumu itu juga rindu sama saya. Eh, berget. Udah loh. Mas? Mas?
Ratu kamu mana? Ratu kamu mana? Madek dulu! Berita! Tunggu kan mas? Mas berhenti toh! Mas! Mas! Wah dasar budek kamu! Mas! Berhenti dulu toh mas! Ratu kamu itu mau ketemu aku, tapi malu. Kenapa ibu biarkan si Durmo Ganjar itu masih hidup? Biarkan saja. Nanti juga dia mati. Mas, ratu kamu itu mau ketemu sama aku, tapi malu. Sopo iki? Kenal iki. Aku kenal iki. Iki tanggoku iki, si Durma Gancet iki. Iki si Durma Gancet iki, pemabuke kae. Wis ayo ayo do ditulung, ayo ditulung. Wah, buat ya. Sopo? Ada orang meninggal, Mbak. Bayang sakit apa? Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu muntah darah, Mbak. Ayo, cepet. Oh, ya. Aduh, sabar, Yan. Mana apa ini? Tunggu, Mbak. Tunggu. Sabar, Mbak. Sabar. Saya tahu ulah siapa ini. Saya bersumpah tidak akan tidur malam sebelum bisa menuntaskan makhluk ini. Dan saudara-saudara,
jangan takut menghadapi malam. Iya, Pak. Iya, Pak. Yuk, yuk, berangkat, yuk. Yuk, berangkat, berangkat. Ayo, berangkat, ayo. Alon, alon. Alon, alon. Ayo, saya ngimbang, kuih, sikile, piye, kuih. Alon, alon. Alon, awas, sikile, sikile. Awas, awas, awas. Bah, mau kemana, Bah? Barso? Bah, kemana ya? Bah, Barso, mau kemana, Bah? Licik kamu iblis! Iblis! Jangan lari dari reksa! Hadapi reksa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, hari ini kita akan melaksanakan hajat daripada keluarga Ahmad yang akan menikahkan putrinya yang bernama Lastri dengan saudara Kukuh. Apakah saudara-saudara, terutama saksi, sudah siap semua ini? Siap. Amin. Pengantin sudah mantap? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, saudara Kukuh. Saya nikahkan saudara dengan Lastri binti Ahmad dengan mas kawin uang Rp5.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lastri binti Ahmad dengan mas kawin Rp5.000 dibayar tunai. Bagaimana saudara-saudara saksi? Apakah pernikahan ini sudah sah? Sah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Mas, mas, mas. Kukuh. Mas, bangun, mas. Kukuh. Mas, ibu selalu gagal. Bukan gagal. Hanya soal waktu, putriku. Putri hanya ingin mendapatkan Joko Rambu dalam keadaan utuh. Itu saja, Bu.
Cinta itu kadang butuh kesabaran. Banyak orang yang gagal bercinta karena kurang sabar. Paling lambat besok malam, lelaki itu sudah harus ada dalam pelukan putri. Ibu senang kalau putri ibu itu bahagia. Tapi asal kamu tahu, kita terhalang oleh dua tua bangka itu. Rekso dan Sambu. Mereka harus musnah. Tapi percaya sama ibu. Besok malam, ibu akan lebur keduanya. Ayo, putriku. Ini pasti akal-akalan si tua bangka. Cepat putar arah. Ternyata kamu si tua bangka. Kamu tidak akan bisa menyentuh cucuku. Dendammu akan terbalik oleh nasibmu sendiri. Hanya soal waktu si tua bangka, Botala. Jalan. Golok apa peso? Peso. Oh iya. Udah malam suaranya agak kenceng. Nah, nanti salah pesenan keliru lagi. Ayo. Beli? Beli? Ya, ya, Pak. Ah, kalau ini biar enggak ngomong aja denger. Thank you.
pelan-pelan aja. Satu su. Iya, iya, Pak. Kalau mau peso, anak belum pulang, dicari. Sekarang. Belum pulang anak iya. Leh, kamu itu kalau sudah malam, Mbok ya jangan keluyuran. Nek sudah maghrib gini, Mbok ya di rumah sinau. Ngerti ora kowe iki? Ngerti, Mbok. Ana apa ta, Mbok? Sabar itu kunci awal kemenangan. Putri ibu tak kenal patah cinta. Setelah lelaki pertamaku tewas, maka Joko Rambu sebagai penggantinya. Dan itu harus. Harus. Dan harus. Kamu tahu bagaimana Joko Rambu bisa kamu dapatkan? Tarik dia ke alam kita. Ayo, nak. Ayo, sayang. Penutupan karep para kita umbeng. Ya begitu, si tunggu-tunggu ya raketa. Ya aku naik bumi kok ya. Mana tak tunggu-tunggu raketa ke nanti. Kita apa, kagane? Kalau kalian sudah mantep dan pas pakaian temanten yang akan kalian pakai besok, ya sudah, kalian boleh istirahat. Iya, Mbak. Tapi kalian kan masih berpuasa, toh? Masih, Mbak.
Oh iya, Bu. Terima kasih sekali atas bantuan Ibu. Dan semoga semuanya bisa menjadikan berkah. Amin. Kari ini tuh, Tina. Kenapa baru sekarang Ibu lakukan? Kadang hari tidak bisa dipegang. Kalau salah perhitungan, malah berubah menjadi bencana. Tapi perhitungan Ibu tidak pernah meleset. Malam ini adalah kemenangan kita. Thank you.
ternyata mudah. Kini saatnya si tua bangka itu dan Kiai Tolol membusuk. Hari inilah adalah hari naas kalian. Dan tiba saatnya aku membahagiakan putriku. Tua bangka. Saya punya akal, tetapi tidak untuk mengakali. Dan kamu punya kesaktian, tetapi kamu untuk menyakiti.
Jalan, Pak. Aku tidak akan pernah berhenti sebelum aku menemukan cintaku. Jo! 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 Loh! Jo! Kiki ngapa turun yang gini? Jo! Ngapa kiki turun yang gini? Kaget! Wih, iki kuburan, Cik. Weh. Kok iso dadi kuburan? Ayo kosek. Ceritane iki kepiye? Kok iso turun ning kene iki kepiye? Aku di pasar jualan. Walah, jualan. Aduh. Larisnya enggak karuan nih, Mas. Walah. Kok ini bisa di kuburan? Lah, ya iki kepiye? Ah, ini berarti aku kuburan angker. Wah, sampean iki iso orang kenal. Jojo, pikulanmu, Jo. Weh. Aduh. Jangan kecewa nih, Mas. Angker, Jo. Angker, Jo.